sama serupa ayahmu. Jadi sibuk bapak ini. Bolos mengaji. Nanti apa itu coba main silek. Tiup wakat tu. Kamu tidak niyong ni bayi. Siapa dan kau menjaga ambu dari amar ayah. Banyak hal menarik yang akan menemani waktu libur Lebaran Idul Fitri Anda tahun ini. Selain pergi berlibur, kita juga bisa mengisi waktu luang dengan menonton film. Tahun ini banyak film Indonesia yang akan menghiasi bioskop kesayangan Anda di seluruh tanah air. Salah satunya film yang tidak kalah menarik dan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik adalah film dengan judul Buya Hamka. Sampai usia 10 tahun, wa akan menuntut ilmu ke negeri Mekah. Tenda mohi wa'am. Abdul Malik Karim Amrullah. Film ini sudah tayang secara serentak di bioskop tanah air pada tanggal 19 April 2023 bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Film Buya Hamka ini menjadi salah satu alternatif pilihan di antara tiga film horor yang dipimpinnya. Film yang digarap oleh Fajar Bustami ini menceritakan biografi sosok ulama, sastrawan, sekaligus pahlawan Indonesia yang berasal dari ranah Minang, tepatnya dari Nagari atau Desa Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Dalam pembuatan film ini membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang lebih 9 tahun. Dimulai sejak Syamsuddin masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menghabiskan biaya sekitar 60 miliar dengan durasi selama 7 jam. Film ini sangat menarik karena bercerita tentang biografi seorang tokoh Buya Hamka, seorang pahlawan kemerdekaan Indonesia yang latar belakangnya sebagai ulama, sastrawan, dan perjuangannya menuju Indonesia merdeka. Harapan dari film ini adalah bagaimana generasi muda bisa meneladani tokoh Buya Hamka untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, mengingat rendahnya jiwa nasionalisme, patriotisme, dan toleransi beragama di kalangan generasi muda saat ini. Sampai orang-orang bulan itu, injak-injak banyak harabu dari bangsa kita. Allahu Akbar! Menariknya lagi, film ini dibintangi oleh 31 pemain yang terdiri dari artis senior ternama tanah air dan beberapa artis pendukung lainnya. Di antaranya, Vino Gebastian sebagai pemeran utama tokoh Buya Hamka, Laudia Cynthia Bella yang berperan sebagai Siti Raham yaitu istri Buya Hamka, Mawar De Jong sebagai Kulsum, Rebong yang berperan sebagai Hamka di waktu kecil, dan masih banyak artis pendukung lainnya. Karya saya dibaca oleh tokoh pergerakan terkenal seperti Bung Karno. Saya yakin Ki, Pak Ustadz bisa jaki berlaku adil. Astagfirullah. Selain itu, mulai dari riasan para pemain, latar tempat dan view dari FLM ini dibuat seperti kehidupan zaman dahulu yang dapat membuat penonton serasa kembali pada kehidupan di zamannya. Film Buya Hamka ini terbagi menjadi 3 volume atau 3 bagian. Pada volume bagian pertama film ini, Anda akan dipertontonkan oleh keberhasilan Buya Hamka dan kehidupannya ketika menjadi pengurus Muhammadiyah Makassar dan pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Selain itu juga menceritakan bagaimana sosok seorang Hamka di mata masyarakat sebagai seorang ulama, sastrawan, dan wartawan. Salah satu pengkhianatan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Dalam film ini sebagai seorang ulama, Hamka sangat disukai dan dikagumi oleh masyarakat waktu itu. Di mana dakwah yang disampaikannya dapat diterima masyarakat dan tidak terkesan mengurui. Sikap toleransi beragamanya pun dikala itu sangat dikagumi oleh masyarakat non-muslim. Hamka merupakan seorang tokoh Islam yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam, namun pada saat yang sama, ia juga mempromosikan nilai-nilai toleransi antaragama. Salah satu karya tulis Hamka yang menunjukkan sikap toleransi antaragama adalah buku Tafsir Al-Azhar. Dalam buku tersebut, Hamka menekankan pentingnya sikap toleransi antaragama. Ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati umat agama lain dan bahkan menjalin hubungan baik dengan mereka.
Ia juga menegaskan bahwa ajaran-ajaran agama harus dipahami dan dihayati dengan benar agar tidak menimbulkan konflik antaragama. Di tanah Allah atas cinta ini, kita lahir sebagai saudara. Untuk apa kita saling berperang? Selain itu, Hamka juga mempromosikan dialog antaragama sebagai cara untuk mempererat hubungan antara umat agama. Ia menganggap bahwa dialog antaragama dapat memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam kehidupan pribadinya, Hamka juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan terbuka terhadap umat agama lain. Ia seringkali memberikan bantuan dan dukungan kepada umat agama lain yang membutuhkan. Sebagai seorang sastrawan, Hamka banyak menulis roman atau novel percintaan yang membuat orang terkesima dengan gaya bahasa, syair, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Karya roman Buya Hamka ini pun sudah banyak diterbitkan dalam sebuah novel dan diangkat ke layar kaca seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Silek dan Surau, Tenggelamnya Kabal van der Wijk, dan masih banyak lagi. Yang semuanya itu sukses ditonton jutaan orang di seluruh penjuru dunia dan membuat orang tersentuh dengan karya romannya. Inilah salah satu bentuk dakwah Hamka melalui tulisan-tulisannya yang pada akhirnya dapat membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia yang membuat para penjajah ketar-ketir sehingga seringkali kantor redaksinya terancam ditutup. Itulah yang menentukan. Setelah diperlihatkan kesuksesan Hamka, adegan selanjutnya akan disuguhkan adegan kehidupan Hamka yang terlibat berbagai konflik atas masuknya Jepang ke Indonesia, ditambah lagi konflik batin di mana Buya Hamka harus kehilangan salah satu anaknya karena meninggal. Dirinya yang dihina dan dicap orang sebagai Ustadz Cabul karena banyak menulis roman-roman percintaan. Di sini kehidupan Hamka dirundung rasa sedih yang mendalam. Selanjutnya film dilanjutkan pada bagian volume kedua. Di bagian ini film bercerita tentang kehidupan masa kecil Hamka sampai ia dewasa yang diperankan oleh Rebong. Bagian ini menjawab film bagian satu tentang bagaimana Hamka bisa meraih kesuksesan dalam hidupnya. Cerita yang banyak dimunculkan adalah bagaimana masa kecil Hamka yang sering belajar silat dan belajar ilmu agama di surau atau masjid agar menjadi seorang ulama seperti ayahnya. Yang pada akhirnya mengantarkan Hamka meraih mimpinya dan menjadi seorang guru. Di sini Rebong berhasil memainkan peran dengan baik, ditambah lagi dengan kemampuan bahasa Minang Rebong yang hampir menyurapai bahasa sehari-hari orang Minang. Ayah jo umi kabacarai malik. Ambu tidak niyo mi bayi. Siapa nan kau menjaga ambu dari amar ayah? Pada bagian tiga film ini menceritakan tentang Hamka yang ingin pergi dari kampung halaman dan merantau ke Pulau Jawa. Pada bagian dua dan tiga ini inilah film Buya Hamka mencapai klimaksnya karena banyak berisi cerita hidup dan perjuangan seorang Buya Hamka dari kecil sampai ia dewasa dan menjadikan film ini menarik. Secara keseluruhan film Buya Hamka ini berhasil menggambarkan sosok seorang Buya Hamka yang dikenal sebagai ulama besar, sastrawan dan pejuang bangsa Indonesia. Di balik kelebihan film yang sukses ini, menurut Mimin ada hal yang menjadi kekurangan. Terutama pada bagian film pertama yang terlalu padat dengan kisah hidup dan peristiwa yang dialami seorang Hamka sehingga terkesan terlalu memaksakan, terburu-buru terhadap beberapa momen yang dianggap penting. Seperti kisah Hamka yang dituduh sebagai mata-mata Jepang hingga membuat dirinya dipaksa mundur sebagai Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur, tidak diperlihatkan apa penyebab Hamka dekat dengan Jepang yang penting untuk diketahui, yang diperlihatkan hanya bagian negosiasi Hamka dengan Jepang ketika terlibat konflik sehingga bagian yang penting tadi tidak digambarkan. Kenyataannya alasan Hamka dekat dengan Jepang sehingga dituduh oleh bangsa sendiri sebagai entek-entek Jepang adalah berawal dari rasa simpati Hamka dengan kedatangan Jepang karena ia berpandangan bahwa Jepang dapat membantu Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Namun, Hamka semakin merasa tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan Jepang yang merugikan rakyat Indonesia, seperti pemaksaan penggunaan bahasa Jepang, rekrutmen kerja paksa, dan pengambil alihan pangan oleh Jepang. Hamka memilih untuk menyelesaikan konfliknya dengan Jepang melalui jalur diplomasi dan dakwah. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang merugikan. Selain itu,
Hamka juga memanfaatkan kesempatan untuk berdialog dengan pejabat-pejabat Jepang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Meskipun terjadi konflik antara Hamka dan Jepang, namun Hamka tetap dipandang sebagai salah satu tokoh yang dihormati oleh Jepang. Hal ini terlihat ketika pada 1944, Hamka diundang untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Hamka menyampaikan pandangannya tentang kemerdekaan Indonesia dan menegaskan bahwa Indonesia harus merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Jepang. Meskipun demikian, pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar antara Hamka dan Jepang. Kekurangan yang kedua tidak terlihat juga bagaimana Hamka keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Kekurangan lainnya adalah tidak terlihat bagaimana kedekatan Hamka dengan keluarganya, terutama dengan anak-anaknya, seperti kisah hidup yang sebenarnya. Kekurangan yang terakhir tidak terlalu menampilkan sikap toleransi seorang Hamka dengan masyarakat yang berbeda agama. Yang menurut Mimin, hal ini sangat perlu ditampilkan agar bangsa kita, khususnya generasi muda saat ini, tidak mudah diadu domba oleh orang lain yang memiliki kepentingan pribadi untuk saling menyalahkan antar umat beragama. Inilah review singkat keseluruhan dari FLM Hamka menurut versi Mimin yang sudah menonton. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman yang sudah menonton? Berikan tanggapannya di kolom komentar.